Oke, okay. uh, selamat sore teman-teman, Bapak, Ibu sekalian. Atau selamat pagi bagi teman-teman yang hadir dari, mungkin dari Belanda atau dari negara-negara uh, lainnya yang ada di Eropa. Uh, Pertama-tama saya ucapkan selamat datang juga di acara PhD in the Netherlands Online Series ke-9. Jadi nggak kerasa banget, sudah di penghujung bulan September. Artinya acara program PhD ini sudah hampir selesai ya. Tapi ini dua uh, serial terakhir di bulan September. Uh, sebelum saya memulai juga saya ingin bertanya kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir hari ini apakah suara saya dan videonya sudah cukup jelas? Mohon untuk uh, menuliskan di kolom chat apakah uh, suaranya sudah cukup oke okay untuk didengar sebelum uh, kita uh, lanjut untuk uh, sesi yang kita tunggu-tunggu untuk hari ini. Oke, okay, terima kasih banyak. Um, Oke, okay. uh, perkenalan dulu saya dengan Emi Mitasari, selaku student counselor dari Novi Indonesia. Uh, hari ini saya juga tidak sendiri ya, karena seperti sesi-sesi sebelumnya, uh, kami selalu ada tim yang dibalik uh, apa, acara PhD online series ini. Jadi, ada namanya Mas Muhammad uh, Maulana Taufik. Selaku Education Promotion Officer yang juga sama-sama di tim Education Promotion, nah, uh, Mas Moli juga pastinya akan membantu untuk berjalannya sesi ini, uh, kembali lagi untuk sesi PhD online series, karena sudah hampir selesai nih, uh, tapi juga sem semakin mendekati acara. Online PhD Recruitment Day Indonesia 2021. Nah acara ini juga yang diselenggarakan oleh Akademik Transfer bekerjasama dengan Nufic Neso Indonesia yang akan diadakan pada 29 Oktober mendatang. Jadi uh, sebenarnya sesi ini juga bertujuan untuk mempersiapkan ya teman-teman yang memang berencana untuk melanjutkan PhD-nya di Belanda dengan memberikan informasi-informasi uh, seputar PhD, pengalaman juga dari narasumber-narasumber yang kami undang juga uh, apa mempersiapkan ya pokoknya untuk calon kandidat yang memang ingin uh, apa melanjutkan uh, PhD-nya di Belanda gitu jadi pastinya ini uh, waktu yang pas dan saatnya untuk mulai dari sekarang untuk mencari atau mengkulik lagi informasi-informasi ini gitu nah sebelum kita memulai dengan sesi itu uh, kami juga ingin uh, men-share ya sebuah polling uh, tentang uh, PhD jadi uh, sebelumnya kita juga ingin berkenalan juga nih dengan teman-teman atau bapak ibu yang hadir hari ini melalui tiga pertanyaan yang ada sudah kami siapkan. Pertama, apakah uh, bapak ibu atau teman-teman saat ini uh, belum kuliah S2 atau sedang menjalankan S2 atau sudah lulus S2? Kemudian ada juga uh, pertanyaan kedua, rencana sumber uh, pendanaan risetnya nih seperti apa? Apakah akan didanai oleh biaya pribadi atau sudah memiliki bahkan dari beasiswa pemerintah Indonesia atau pemerintah Belanda atau dari universitas atau dari apa supporting bodies lainnya. Kemudian yang ketiga juga ada pertanyaan apakah sudah mempersiapkan nih untuk menuliskan proposal riset S3-nya. Ya, apakah sudah atau lagi menulis atau bahkan belum memulai sama sekali. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita lihat nih di sini, sudah ada, oh sudah, sudah terisi semua. Oke, eh, mari kita lihat untuk pollingnya ya, karena eh, pada hari ini ada sekitar 18 peserta yang hadir. Uh, mungkin bisa di share resultnya untuk pertanyaan pertama ternyata semuanya sudah lulus kuliah dua jadi ini memang benar-benar teman-teman -benar, uh, dan bapak ibu yang hadir ini berarti sudah memang ingin melanjutkan PhD-nya dan sedang dalam tahap persiapan dan nomor kedua kita lihat paling banyak ini 71%. persen Uh, dana rencana dananya ini dari luar negeri ya bisa dari pemerintah universitas atau lembaga lainnya kemudian disusul oleh uh, beasiswa dari pemerintah Indonesia dan ada juga yang belum punya rencana dana sama sekali oke okay, nggak apa apa tapi nanti kita uh, akan kulik lagi nih informasi dari narasumber kita hari ini karena hari ini tuh lebih kepada uh, apa uh, kontrak kerja ya. Jadi apa sih yang bisa dilihat dari sisi kontrak kerja ini? Kemudian pertanyaan terakhir, apakah sudah menulis kamu mulai menuliskan proposal riset? Ini 71 persen menjawab belum memulai. Oke, nggak apa-apa karena sebetulnya hari ini memang topiknya kita apa sedikit berbeda dari sesi-sesi sebelumnya. Kenapa? karena uh, serial yang uh, hari ini kita akan mem, uh, mengundang nih narasumber kita adalah Mackenzie Hadi yang merupakan uh, European Registered Toxicologist yang telah menempuh studi uh, sorry program PhD Toxicology di University of Groningen pada tahun 2008-2012. Jadi sebetulnya sudah cukup lama tapi informasinya masih uh, bisa cukup rele relevan lah ya untuk dibagi gimana sih proses pencarian dari sisi lowongan pekerjaan gitu jadi kita di sini pastinya akan membahas lagi sudut pandang dari proses admisi melalui jalur lowongan dan juga yang tersedia dari universitas gitu nah tapi juga selain itu pastinya kami di sesi ini akan membahas lebih lanjut apa saja yang menjadi perbedaan nih dengan mendaftar melalui proposal riset Uh, dan pengalaman dari narasumber kita selama masa penelitiannya di Belanda. Oke, okay, uh, tanpa berlanjut lagi, uh, kami ingin uh, mengundang uh, McKenzie Hadi, selaku narasumber hari ini. Selamat pagi, McKenzie. Halo, selamat pagi, selamat sore juga buat semuanya. Selamat, iya, selamat pagi, Kenzi. Ini panggilannya Kenzi sebetulnya, dan dulu sebetulnya. Uh, Teman juga di Belanda, jadi makanya uh, sudah cukup kenal lah dengan Kenzi. Gitu, nah, tapi yang belum cukup kenal tuh sebetulnya dalam proses program PhD-nya ini nih, karena dulu nggak pernah ngebahas tentang proses admisi ataupun apa sih penelitiannya di Belanda. Nah, karena itu di sesi ini akan lebih uh, apa fokus lagi ya, membahas tentang itu. Nah, sedikit uh, apa namanya, perkenalan dulu deh, uh, Kenzi ya, karena tahu um, masa di Belanda tuh dulu pernah uh, mengambil PhD tapi sebelumnya tuh seperti apa sih atau sa saat ini sedang melakukan apa nih Kenzi? Oke, okay. <tuh> um, ya jadi uh, ya saya panggilannya Kenzi seperti yang Emmy bilang jadi halo buat semuanya lagi um, uh, dulu tuh background saya waktu saya S satu sama S 2 saya kuliahnya biotek bioteknologi, nah saya waktu itu S2-nya tuh di Jerman. Jadi memang saya udah ada di Eropa sebelum datang PhD ke Belanda. Waktu mendekati lulus S2, saya jadi lagi berpikir waktu itu kok kayaknya pengen ya uh, tinggal di Eropa lebih lama lagi gitu. Waktu itu cuma sekitar 2 tahun dan kayaknya nggak puas aja gitu, belum pu atau, atau belum puas. Uh, jadi ya, akhirnya mencoba buat apply apply PhD gitu. Sebenarnya awal-awal waktu mulai S2 sih nggak kepikiran sih bakal mau S3. Gitu pikirnya bakal oh mau coba cari kerja atau gimana. Cuma kelihatannya lumayan susah waktu itu. Zaman waktu itu kayak lumayan susah untuk cari kerja. Terus saya pikir ya udahlah coba aja PhD gitu. Jadi sebenarnya agak-agak belum nggak di plan dengan jelas tapi waktu waktu aku S2 tuh ternyata lumayan enjoy juga waktu research jadi kayak uh, ya ya udahlah coba aja PhD gitu nah terus eh uh, zaman waktu saya apply PhD itu akhir 2007 awal 2008 entah kenapa banyak banget PhD position yang kayak tersedia di Belanda gitu dan itu banyak vacancy-nya. Jadi seperti yang tadi Emmy bilang, mungkin agak ada bedanya dengan yang sesi-sesi sesi sesi sebelumnya karena uh, saya nggak pakai nulis-nulis proposal, jadi cuma apply eh uh, PhD vacancy yang tersedia gitu. Jadi benar-benar kayak apply kerjaan. Kalau misalnya oh di universitas ini, di departemen ini atau di grup ini ada posisi PhD yang available, ya udah saya apply aja gitu. Nah terus ya udah jadinya PhD Belanda. Terus um, sekarang saya menetap di Swiss Uh, kerja di perusahaan uh, biopharma, jadi uh, pharmaceutical company, uh, tapi baru pindah juga sih, jadi baru lima bulan juga di Swiss. Uh, ya, begitulah. Oke. Okay. Kalau dilihat-lihat, uh, Kenji ini sebenarnya cukup, apa ya, uh, sangat uh, sering banget bertraveling gitu, selain tinggi tempat tinggalnya, <laughs> pernah di Belanda, terus sekarang di Swiss, pernah di Jerman, kayaknya Se -apa, nyobain di macam-macam negara di Eropa gitu, jadi seru banget kayak hidupnya gitu ya. Uh, tapi uh, sambil mau nanya juga nih, uh, apa namanya kan tadi udah sedikit alasannya ya kasih tahu kenapa uh, akhirnya memilih untuk mengambil PhD. Nah sekarang uh, sedikit uh, ngomongin tentang uh, program toksikologi nih. Mungkin di sini teman-teman uh, juga ada yang uh, apa namanya mengambil di bidang tersebut gitu dan bagaimana sih sebetulnya apakah toksikologi itu sebetulnya memang program yang menjadi salah satu apa ya program ekspertisnya di negara Belanda atau seperti apa apakah sebelumnya juga sudah sempat cari-cari itu program yang ada toksikologinya mungkin di Jerman kah? atau di Belgia gitu atau negara-negara sekitarnya Iya. Um, jadi saya juga harus Um, bilang kenapa dulu akhirnya decide untuk ngambil PhD toksikologi itu eh uh, itu semuanya juga bisa dibilang lumayan nggak um, nggak nggak diplan dengan baik sih. Jadi saya kan seperti yang saya bilang saya dulu S1 S2-nya bioteknologi. Uh, waktu cari-cari S3, saya apply kayak lumayan banyak posisi, basically di bidang-bidang yang nyerempet-nyerempet biologi lah. Gitu. Jadi, cell biology, molecular biology, um, biotechnology, kayak jadi semuanya yang um, yang mode model biologi, ya kayaknya bisa lah gitu. Ya udah coba aja apply. Nah, terus salah satunya ini, gitu, toksikologi. Sebenarnya saya nggak pernah... Nggak, um, nggak punya knowledge atau nggak punya bayangan sih sebenarnya toksikologi itu kayak apa gitu karena waktu S1 sama S2 nggak pernah dapat nggak pernah dapat uh, subjek toksikologi atau yang deket-deket tentang itu gitu jadi tapi kan rata-rata kalau misalnya saya kalau misalnya ngelihat gitu uh, PhD vacancy yang ada mereka rata-rata lumayan broad ya requirementnya jadi misalnya mereka di bidang tahu di bidang apalah gitu sel biologi mereka nggak minta orang lulusan yang cuma sel biologi doang gitu, tapi rata-rata mereka bilang oh, um, orang yang punya background di life sciences gitu. Life science kan benar-benar luas banget gitu. Jadi rata-rata uh, kayak bahkan kayak organic chemistry juga mungkin kadang bisa bisa agak menyerempet life science juga gitu dan mereka lumayan consider. Jadi um, waktu pengalaman saya saya coba-cobain ya udahlah apply aja nggak ada salahnya juga gitu. Terus enaknya apply PhD di Belanda adalah kalau menurut saya adalah karena benar-benar kayak apply kerja jadi saya cuma butuh CV sama cover letter cover letter CV saya sejujurnya saya nggak nggak ganti-ganti setiap setiap beda vacancy gitu CV ya apalagi waktu itu kan belum punya pengalaman kerja sama sekali di industri jadi kan ya CV-nya cuma banyak kan pengalaman akademik doang. Terus um, cover letternya ya udah ganti-ganti aja gitu sedikit. Jadi bisa dibilang lumayan gampang karena nggak perlu isi online form, nggak perlu eh uh, upload ini itu apa dokumen diploma dan segala macam gitu. Sedangkan kalau mungkin untuk beberapa orang uh, yang tahu gitu atau yang udah mungkin udah pernah coba apply, kalau misalnya mau apply PhD gitu atau atau, atau sekolah gitu di Amerika di di UK atau di negara di Australia, rata-rata negara yang berbahasa Inggris, mereka rata-rata harus isi online form terus harus minta ini itu dan banyak banget gitu, lumayan susah. Karena dulu saya cuma benar-benar kirim CV, kirim cover letter melalui email. Ya udah gitu. Jadi kayak gampang aja untuk apply banyak Jadi waktu itu saya ya udah jadi apply toksikologi di situ. Toksikologi sendiri um, saya dulu kebanyakan kerja di lab. Jadi uh, seperti mungkin yang um, bidang-bidang biologi lainnya, jadi kebanyakan kerja di lab, jadi kayak lumayan nonstop kerja di lab. Tapi setelah saya lulus PhD, terus kerja di industri, saya uh, actually nggak pernah lagi kerja di lab gitu. Jadi ternyata toksikologi itu bisa membuka apa ya, bisa membuka uh, pengalaman ke tempat yang lain yang saya sebelum testing nggak tahu sama sekali gitu jadi kalau di industri banyak psikologis yang nggak kerja di lab gitu tapi yang, yang contohnya seperti yang saya kerjain sekarang tuh uh, saya kerja um, apa main activity saya tuh risk assessment jadi saya melakukan uh, assessment tentang produk-produk Um, di company saya kebetulan pharmaceutical products uh, apakah uh, risk uh, yang apa risk yang ada untuk uh, human health uh, itu lebih tinggi daripada benefitnya jadi seperti yang kita tahu contoh paling gampang vaksin lah zaman sekarang kan Uh, lagi ya lagi banyak vaksin COVID terus lagi uh, juga lagi banyak um, apa beredar merek-merek vaksin yang berbeda gitu terus so, kan orang kan banyak juga yang ngomongin oh mendingan vaksin ini aja side effectnya lebih dikit, oh mendingan itu aja oh saya dengar vaksin ini lumayan bahaya nah itu semua basically risk assessment karena kita melihat vaksin um, bisa dibilang jelas gunanya banyak dan gunanya tinggi tapi kita juga harus manage risknya apakah side effect yang ada itu tidak melebihi benefit yang ada, gitu. Kalau misalnya, oke, okay, vaksin ini bisa menyebabkan apalah sakit tangan, bisa menyebabkan demam, atau mungkin bahkan ada yang kalau pernah dengar, ada yang bisa menyebabkan trombosis, gitu, yang lumayan berbahaya. Tapi, kalau in general, um, benefit dari vaksin itu masih lebih tinggi daripada side effect-nya, daripada risknya, um, makanya vaksin itu akan di approve Ya, begitulah. Jadi, itu salah satu kerjaan toksikologis juga dan itu sama sekali nggak um, memakai kerjaan di lab gitu dulu sih saya happy happy aja kerja di lab tapi setelah nggak kerja di lab saya merasa oh enak juga ya nggak perlu nggak perlu kayak ngelab sampai malam lagi kalo, karena dulu tuh kayak sering banget iya begitu sih jadi saya nggak pernah kepikiran bakal di toksikologi cuma akhirnya nyampe di toksikologi sampai sekarang jadi toksikologis tapi nggak pernah menyesali sih oke okay. ya yeah. Iya soalnya kan uh, gini, kalau misalnya yang kita lihat itu perbedaan dari uh, apa namanya uh, PhD uh, yang berdasarkan lowongan pekerjaan dengan uh, berdasarkan kita approach supervisor dan membuat riset proposal itu kan sebenarnya bedanya di topik ininya kan uh, apa topik dari penelitian. Nah berarti kan kalau di case nya Kenzi ini sendiri uh, Job vacancy yang ada itu kan Mereka sudah memberikan gitu ya Informasi penelitian apa yang akan dilakukan Pada saat programnya gitu hmm. kan Berarti hmm. kan intinya kita nggak bisa Leluasa gitu lah ya Saya maunya seperti ini Nah boleh mungkin Dijelaskan dulu tuh Uh, apa namanya uh, programnya tuh seperti apa pada saat penelitiannya apakah masih ada diberikan apa fleksibilitas juga untuk mungkin oke okay, topiknya penelitiannya ini tapi uh, untuk metode metodenya mungkin bisa oh saya ada ide seperti ini uh, bisa nggak boleh dilakukan seperti ini atau pokoknya masuk masuk masukan masukan dari uh, apa namanya uh, dari seorang uh, kandidat PhD-nya juga karena yang uh, saya lihat juga uh, apa namanya kalau sebelumnya juga sudah diinformasikan uh, ya dari Kenzi kalau Kenzi itu dulu di uh, di University of Groningennya ini sebagai research assistant ya apa betul ya uh, IEO uh, ya, uh, nah, ya jadi ya uh, jadi Iya sebagai IEO uh. nah itu sebetulnya boleh dijelaskan lagi nggak sebelum IEO tuh apa sih karena sempat baca juga ada tipe lainnya juga nih uh, apa seperti research training nah hmm. itu di di University of Groningen juga Apakah, sebenarnya perbedaannya apa gitu dari dari yang mungkin sebagai kita apa uh, uh, mengirimkan research proposal gitu perbedaannya apa gitu ya yeah. oke okay. uh, itu pertanyaan yang lumayan bagus sih dan benar uh, tadi yang Emi bilang juga di awal kalau misalnya waktu saya apply vacancy ini PhD ini dan waktu dapet memang udah ada di jadi waktu awal apply dan interview dan lagi, lagi proses itu dikirimin satu dokumen kayak beberapa halaman tentang apa apa aja gitu yang mau dikerjain di PhD project ini dan kelihatannya waktu itu lumayan wow ini udah jelas banget ya semuanya udah 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 kayak tertera dengan jelas gitu tambah lagi dulu PhD position saya itu fundingnya setengah-setengah jadi setengah dari um, dari universitas atau dari dari akademia setengah lagi dari industri jadi um, itu tuh kayak proyek apa ya mereka bilangnya kayak uh, public-private partnership gitu karena kan universitas di Belanda rata, -rata public kan public institutions gitu universitas publik uh, dari pemerintah Belanda sedangkan industri ya private gitu jadi mereka funding untuk um, funding PhD saya setengah-setengah datang setengah, setengah, dari pemerintah atau dari universitas setengah dari industri. Nah kesannya kan kayak wah ini udah saklek banget kayaknya udah nggak bisa udah nggak bisa ganti-ganti. -ganti. Cuma pada kenyataannya nggak seperti itu sih. Jadi waktu itu saya ada kayak oh ini loh kita mau bakal bahkan ada kayak kisi-kisinya gitu kayak oh mungkin tahun pertama kita risetnya tentang ini gitu ntar kalau bisa dapat ini kita menuju ke sini dan lain-lain saya bisa bilang kalau apalagi kalau waktu, waktu waktu di tahun terakhir waktu udah mau lulus terus melihat balik sempat ngelihat dokumen yang proposalnya gitu yang udah udah di udah benar-benar ditulis dengan jelas itu tuh beda banget bedanya banget 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 yang akhirnya tesis saya dan segala macam kerjaan saya itu tambahan sama apa Kesamaan sama proposal pertamanya itu Itu mungkin cuma kayak 30 kali. Jadi, sisanya itu um, benar-benar go with the flow aja gitu, karena satu hal yang harus kayaknya benar-benar dialami banyak banget um, PhD adalah uh, kadang kita nggak tahu aja project itu bakal kemana gitu. Banyak eksperimen yang kita pikir, oh ya, ini uh, harusnya bakal begini, kita expect results begini gitu, hipotesisnya begini, akhirnya totally gagal atau totally beda daripada yang kita sangka gitu. Jadi kita harus lumayan dinamis untuk um, beradaptasi gitu. Kalau misalnya wah ini nggak jalan nih, udah dicoba berkali-kali kali kali kali, tetap aja kayak stuck gitu. Jadi kayak gimana? Nah, jadi kalau dari situ um, input dari kita sendiri dari PhD kandidatnya sendiri tuh benar-benar masih masih ini banget, masih apa ya bisa dibilang strong juga gitu loh kayak nggak, nggak perlu takut kayak oh iya benar kalau misalnya udah ada job vacancy memang iya nggak bisa punya kebebasan yang benar-benar bebas tapi bisa dibilang bisa dibilang bedanya nggak seberapa jauh lah mungkin ada beberapa program yang benar-benar oh kamu harus strict banget mengikuti ini gitu cuma di yang saya tahu gitu juga dari saya teman-teman saya dari teman-teman orang-orang -teman, uh, uh, lain yang PhD juga rata-rata mereka nggak segitunya karena mereka benar-benar melihat gimana results untuk melakukan eksperimen berikutnya mereka melihat result sebelumnya gitu dan kadang result sebelumnya itu tidak sesuai hipotesa dan itu kan memang ya sains memang begitu gitu kita punya hipotesa awal kita mencoba membuktikan itu berhasil atau uh, itu sesuai hipotesa atau enggak kalau nggak sesuai hipotesa ya kita harus beradaptasi gitu nah jadi itu di situ dan untuk pertanyaan yang kedua uh, sorry nih, apa ya tadi ya udah ada, uh, sebut, ini lupa. perbedaan dari research assistant kan uh, oh, iya. jadi iya. ada macam-macam gitu ya sebenarnya uh, uh, melakukan PhD program itu kan dianggap sebagai staff ya di sana kemarin juga Benar. dengar dari sesi sebelumnya nggak uh, ada tuh yang namanya uh, privilege seperti kita saat sedang apa studi gitu studi S1 atau studi, S2 itu kan berbeda dengan saat kita melakukan program PhD nah seperti apa sih sebetulnya uh, dari pengalaman Kenzi uh, sebagai research assistant di sini iya benar-benar jadi nah kalau ini per tunggu pertama saya apa ya disclaimer dulu ya ini karena saya udah lumayan lama meninggalkan Universitas Belanda udah delapa, udah hampir sembilan tahun delapan setengah lebih saya enggak tahu apakah info apa ya informasi yang bakal saya sampaikan tuh masih up to date atau enggak. Jadi kalau saya zaman dulu di universitas terutama di Groningen, ada dua ada dua jenis PhD. Yang satu bahasa Belanda namanya AIO assistant in Applying. Yang satu lagi mereka nyebutnya bursary bursary student gitu. Jadi uh, someone who got a bursary. Um, Nah, dulu tuh kalau bahasa Inggrisnya kita sih simply cuma kalau yang IEO itu dibang PhD candidate, kalau misalnya yang student ya PhD student gitu. Nah, saya PhD candidate. Nah, kalau PhD candidate itu dianggapnya officialnya staff. Jadi saya uh, dibayar gaji, member gaji salary, saya bayar tax juga. Terus uh, saya juga apa accumulate pension segala macam jadi ada ada pensiun ada segala macam um, which is sampai sekarang masih ada gitu. Pensiunnya juga masih ada di pot um, itu. Nah itu dulu PhD, kayak candidate. Jadi terus saya juga jelas dapat cutinya segini hari, cuma boleh cuti begini dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar kayak staff dari universitas. Sedangkan kalau yang PhD student mereka dapat scholarship kebanyakan. Nah kalau yang PhD student itu mereka nggak accumulate pensiun. Jadi mereka dapatnya dapat duitnya segini saat ini ya udah itu doang gitu. Mereka nggak nggak ada duit duit uh, uang uang pensiun yang yang sedang yang di yang diakumulasi mereka juga in general nggak punya apa ya nggak punya oh dapat punya berapa days off yang jelas gitu karena mereka apparently kalau misalnya mau ngambil cuti lebih banyak juga bisa tapi kan ya rata-rata kalau bisa cutinya kebanyakan ntar uh, apa proyeknya nggak selesai-selesai juga gitu terus mereka juga nggak bayar tax jadi mereka dapatnya dapat scholarship segini segini gitu. Jadi itu bedanya uang uang bulanan yang kita terima sih bisa dibilang dulu lumayan sama ya, lumayan mirip. Yang PhD candidate sedikit lebih tinggi di tahun-tahun terakhir karena kita setiap tahun gajinya naik. Seperti layaknya pekerja-pekerja di Belanda. Sedangkan kalau yang PhD student mereka dapatnya sama. Dari empat tahun empat tahun program empat tahun empat tahunnya biasanya sama gitu. Nah tapi dulu yang PhD kandidat lebih menguntungkan sih karena ya itu selain kita dapat uangnya sama bulanannya atau kira-kira sama bahkan sedikit lebih tinggi, tapi kita juga dapat uang pensiun yang masih ada sampai sekarang. Nah waktu itu tuh banyak protes di 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 Groningen atau di di Universitas Belanda gitu untuk menghapuskan program PhD student karena program PhD student itu dianggapnya kurang fair gitu karena kan ya ya seperti yang dibilang yang Candidate lebih banyak keuntungannya kalau secara finansial um, kenapa masih ada orang yang melakukan pekerjaan yang sama tapi uh, sedikit lebih apa ya bisa dibilang gajinya sedikit uh, lebih sedikit gitu PC student itu dulu menguntungkan internasional student karena dengan PhD student karena mereka juga lebih murah mereka um, lebih lebih bisa hire lebih banyak PhD student. Jadi makanya kenapa di Universitas Groningen dulu banyak orang Indonesia karena kebanyakan orang Indonesia di Universitas Groningen zaman dulu itu, itu PhD student. Um, nah tapi saya nah saya bisa bilang saya sekarang kurang up to date saya sekarang nggak tahu apakah masih ada dua posisi yang berbeda karena itu dulu juga, setahu saya, nggak di semua universitas. Ada yang ada dua PhD kandidat dan PhD student. Ada beberapa universitas lainnya di Belanda yang cuma ada PhD kandidat doang. Jadi yang cuma staff universitas. Gitu sih. Sebenarnya ini menarik banget ya. Tadi mulai dari apa mendapat uh, ada pensiun juga. Walaupun hmm. sekarang nih, Kenzi, posisinya udah nggak di Belanda lagi ya? Iya, ya. tapi pensiunnya tetap masih ada. Jadi kalau misalnya ntar saya udah mencapai usia pensiun masih bisa masih bisa dapat dari pensiun yang saya apa akumulasi sepanjang PhD. Oke, menarik, menarik. sebenarnya ini dari sisi saya juga muncul banyak pertanyaan baru <laughs> karena tadi apa pengen follow up lagi tapi sebenarnya melihat Q&A fitur Q&A ini sudah banyak pertanyaan yang masuk nih. Jadi kita bisa menuju saja ke pertanyaan yang diajukan dari peserta. Uh, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan pertama dari Suci, Mbak Suci Anastasia. Uh, bertanya, uh, katanya Su Su Mbak Uci ini dari Jakarta. Izin bertanya, ketika apply PhD vacancy, itu apakah tersedia di websitenya atau tidak? Pertanyaan pertama. Atau ada uh, kayak semacam website khusus yang harus diakses? Terus terang, saya bidangnya masih belum banyak rehabilitation medicine specific in lower limb prosthetics or orthot orthotics. Jadi untuk Kenzie gitu sepertinya sangat sulit ditemukan di web university. Mohon sarannya terima kasih. Gimana Kenzi? Ya. Ada sedikit saran? Ya, Halo Uci, um, saya cuma mau bilang kalau ja waktu itu saya nemu seperti yang saya bilang waktu waktu tahun 2008 itu banyak sekali uh, vacancy di Belanda. Jadi waktu itu saya lumayan nggak kesusahan sih dan kan, karena yang seperti saya bilang saya waktu itu uh, lumayan asal tembak aja gitu. Jadi bidang apapun ini kayaknya nggak gitu nggak gitu mirip cuma ya udahlah nggak apa-apa lah coba aja apply gitu. Karena waktu itu saya masih belum jelas banget interest saya kemana. Pokoknya asalnya nyerempet-nyerempet biologi oke okay lah gitu. Uh, saya mau rekomendasi website untuk Belanda yang menurut saya lumayan bagus dan jelas, dan lumayan um, banyak. Vacancy-nya itu namanya Academic Transfer, jadi www.academictransfer.nl. Itu uh, terkenal banget untuk di dunia akademia di Belanda, banyak posisi PhD dan juga posisi postdoc yang di... Um, apa namanya... yang, yang di list di sana terus um, saya dulu pakai itu sih dan sampai sekarang saya kalau misalnya ada beberapa temen gitu yang nanya saya tetap masih rekomendasi itu dan websitenya juga kayaknya karena lumayan terkenal jadi universitas-universitas di Belanda udah banyak yang tahu dan pakai itu untuk posting PhD-nya gitu tentunya di uni di web universitas sendiri bisa ditemuin biasanya cuma Cuma jujur lumayan susah sih biasanya karena mereka nggak nggak segitu user friendly-nya gitu. Sedangkan kalau di website-website yang memang buat nyari kerja uh, kayak academic transfer gitu, biasanya jauh lebih gampang dan jauh lebih jelas. Tapi kalau misalnya Uci tahu, uh, oh saya dengar ada departemen rehabilitation medicine gitu di universitas ini. Soalnya saya cukup yakin untuk bidang seperti itu pasti nggak di semua universitas Belanda adanya gitu. Kalau misalnya tahu ada beberapa universitas yang memang ada rehab medicine-nya ya udah mungkin bisa dicek juga di, di websitenya universitas itu cuma academic transfer .nl itu lumayan oke okay banget sih menurut saya saya cukup yakin Emmy pasti juga ada masukan website lainnya kali ya Iya, Iya, ya betul banget tadi uh, ternyata Kenzi juga dulu berpengalaman um, mendapatkan lowongan pekerjaannya itu dari academic transfer ya Ken tapi selain itu juga memang ada beberapa job boards website lainnya seperti Your Access, ada KNAW uh, lalu juga yang terakhir itu ada Fact Cards, jadi itu memang beberapa website yang sering uh, digunakan untuk mencari informasi seputar uh, program PhD gitu jadi bisa memulai dari situ dulu bagi uh, teman-teman yang memang tertarik untuk mencari uh, program PhD melalui uh, jalur uh, job vacancy ya mm -hmm. oke tadi terima kasih Kenzi untuk uh, apa jawabannya Uh, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan dari Mas Yoel Setiawan: tantangan dan kesulitan apa yang Kak Kenzi uh, jalani? PhD dari jalur PhD frekuensi dibandingkan PhD yang harus membuat research proposal dari awal. Gimana, Kak? Hmm. Kak tantangan yang saya alami menurut saya sih lumayan minor ya jadi ya mungkin seperti itu gitu yang tadi saya sempat bilang adalah kita jadinya nggak bisa terlalu bebas untuk um, menentukan arah apa ya arah direksi bisi kita tuh mau dibawa kemana gitu semua pasti ada uh, semua kayak ya bisa dibilang kayak oh kita tetap harus mencoba ini gitu mungkin kalau kita udah coba baru nggak jalan baru bisa kayak lumayan sedikit lumayan lebih bebas tapi kalau kita nggak pernah coba sama sekali kita nggak boleh kayak oh ini udah ada proposalnya kayak gini tapi kita ah, udahlah coba yang lain aja tuh. jadi itu doang sih tapi kalau jujur menurut saya ini ini saya ya saya jujur merasa zaman dulu waktu baru lulus S2 kalau disuruh bikin research proposal kayaknya bakalan nangis habis <laughs> kayaknya uh, waktu itu saya nggak jelas banget masih belum jelas banget uh, sebenarnya interest saya itu benar-benar kemana sih dan kayaknya bikin research proposal untuk bidang yang saya nggak nggak tentu atau nggak yakin banget tuh buat saya susah susah banget jadi saya sih waktu itu bersyukur banget saya nggak perlu bikin riset proposal karena kalau kayak harus bikin riset proposal kayak pada akhirnya mungkin saya akhirnya nggak S3 juga gitu karena saya pikir udah dalam males dan kayaknya susah uh, dulu internship saya waktu S2 saya bidangnya itu developmental biology which is bisa dibilang beda banget sama psikologi. Um, abis internship itu saya kurang hmm, kayaknya nggak nggak seberapa pengen banget untuk nempet di developmental biology gitu. Jadi sedangkan itu bidang yang saya lumayan tahu gitu karena saya pernah research bidang-bidang lainnya kan ya ya cuma belajar-belajar gitu doang lah ya bisa apa sih gitu bisa dibilang uh, sedangkan kan kalau misalnya developmental biology saya pernah benar-benar enam bulan gitu kerja di sana tapi karena saya kurang struk saya nggak pengen gitu di bidang itu lagi. Jadi kalau disuruh bikin riset proposal di bidang lain, kayaknya bakal susah banget gitu. Jadi nggak banyak sih tantangannya, ya cuma itu doang sih yang saya mungkin bisa ngomong. Sisanya sih saya bersyukur banget bisa ya bisa akhirnya dapat PhD dari vacancy gitu, instead of dari research proposal. Jadi saya mau bilang ya saya salut sama orang-orang yang dapat PhD-nya dari research proposal karena itu udah jelas banget Uh, effortnya tinggi dan berarti udah tahu banget apa yang apa yang di uh, apa yang dimauin gitu. Saya sih dulu nggak begitu. <laughs> ya jadi sebenarnya kalau dibilang uh, mungkin susah nggak susahnya tergantung ya relatif juga ya. Karena kan uh, ya memang kalau untuk research proposal ya stepnya memang lebih banyak gitu kan. Banyak. Sama dari ya. apa mulai approach uh, apa namanya supervisor dapat ya. LOE dulu terus uh, udah gitu mesti nyari sumber dana apa sumber pendanaan lagi gitu kan kalau job vacancy kan semuanya udah siap kan tinggal kita iya. diterima atau enggak nih sebetulnya gitu kan jadi kayak kita iya, pelajari aja gitu kan cuman iya, bener, bener. mungkin tantangannya lagi itu ya apa uh, kalau misalnya di penelitiannya kali ya tadi yang sudah sempat dibahas juga sama Kenzi uh, mungkin di tengah-tengah ternyata uh, tidak apa da Ya didn't go as plan gitulah ya penelitiannya gitu karena apa ya mungkin ternyata kemarin juga sempat dengar uh, narasumber kita sebelumnya uh, Mas Adrian Perkasa dari Leiden katanya mungkin ada juga yang uh, apa cerita supervisornya tiba-tiba nggak kerja lagi di universitasnya jadi nggak bisa hmm. melanjuti penelitian itu bisa jadi tantangan juga mungkin. Oke okay. terima kasih ada pengalaman gitu. Iya. Oke, okay, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Uh, ini juga menarik nih, uh, tentang uh, interview. Jadi boleh nggak cerita pengalaman, dari Anonymous ya, jadi nggak tahu namanya siapa, tapi katanya, hai Kenzi, boleh cerita pengalaman waktu interviewnya. Tadi Kenzi sampaikan kalau background sebelumnya agak berbeda dengan posisi yang di-apply. Apa yang akhirnya Kenzi bisa diterima di posisi tersebut? Oke. Okay. Jadi untuk interviewnya benar-benar um, waktu itu saya apply lumayan banyak seperti yang saya bilang dan saya sejujurnya saya bukan apply di Belanda doang gitu saya apply di Jerman juga di beberapa negara lainnya juga gitu. Cuma memang Belanda waktu itu memang kalau lagi paling banyak jadi saya apply lumayan banyak posisi di Belanda. Um, nah kebetulan ada satu posisi di, di Groningen di, di Groningen yang memanggil saya untuk interview. Karena saya kebetulan waktu itu masih berada di Jerman, mereka bilang, "Oh, kamu deket juga kan? Gak seberapa jauh ya, udah datang aja ke sini." Gitu mau dipanggil buat interview. Um, nah, waktu saya diundang ke Groningen buat interview oleh satu, well, satu vacancy ini gitu, satu grup. Karena saya apply, saya ingat gitu, saya apply beberapa, ada beberapa posisi di Groningen karena waktu itu lagi banyak. Nah, saya sempat kontak tuh, saya kontak. Uh, semua yang saya apply di Groningen, terus saya bilang, termasuk profesor saya uh, kemarin gitu, saya bilang, eh saya bakal ke Groningen karena saya dapat interview buat satu posisi, posisi, tapi kan saya juga apply buat posisi anda gitu, bisa nggak? Kira-kira kita ketemu, uh, misal untuk ngomongin aja gitu. Nah, saya waktu itu benar-benar cuma asal aja gitu, cuma ya udahlah. Misalkan saya apply empat posisi di Groningen, yang manggil saya cuma satu, tapi saya email tuh ketiga-tiga tiga lainnya, eh, uh, saya bakal ke Groningen gitu, bisa nggak ketemuan untuk mungkin ngobrol aja atau gimana karena saya apply buat posisi. Nah, profesor saya, jadi profesor toksikologi saya, itu bukan yang manggil saya pertama kali. Uh, nah, kebetulan, tapi saya dia balas tuh dia langsung balas dan dia bilang, wah, ini tuh apa, uh, apa, opportunity yang baik banget gitu untuk bisa ketemuan, tapi sayang banget saya nggak available, saya lagi saya lagi keluar. Cuma uh, don't worry gitu, saya bakal manggil kamu lagi kok. Kita gitu. kita bakal manggil kamu lagi buat interview. Dan ternyata benar gitu, satu dua minggu kemudian saya ke Groningen lagi untuk kedua kalinya dipanggil interview. Nah jadi saya merasa waktu itu tuh cuma nyoba nyobain doang. Cuma akhirnya banyak juga yang kayak gitu. Ada 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 lagi profesor lainnya yang sebenarnya nggak manggil saya interview. Cuma gara-gara dia tahu saya bakal ke Groningen dan Um, ya udah jadi kita ketemuan aja dan sempat ngobrol sempat interview juga gitu interviewnya sih uh, saya nggak punya paper, nggak punya publication dulu waktu master, jadi benar-benar nggak punya bisa dibilang nilai jual ya, yang banyak dan bidangnya juga beda. Tapi saya melihat orang Belanda rata-rata lumayan praktikal ya, jadi mereka benar-benar melihat kecocokan dan soft skills ya. Jadi mungkin kayak gimana kayak ngomongnya, gimana kayak Well, mungkin bisa dibilang bahasa Inggrisnya juga terus gimana kayak uh, mereka nanya-nanya kayak oh gimana presentation skills kamu gitu kamu sering pernah presentasi nggak zaman dulu atau kayak gimana jadi mereka benar-benar melihat bagian situnya juga gitu mereka tahu susah untuk nemu orang yang benar-benar punya background yang sama persis atau yang mirip banget sama uh, bidang mereka gitu jadi mereka biasanya nggak muluk-muluk seperti yang saya bilang kalau lihat PhD vacancy di Belanda rata-rata bisa bilang broad banget, benar-benar broad banget. Mereka selalu kayak bilang, oh punya master di biology, chemistry, life sciences, uh, apa ini itu. Jadi kayak kayak walaupun bisnisnya apa, tapi mereka kayak bilangnya bidangnya banyak banget gitu. Jadi mereka biasanya lumayan tahu sih. Dan itu bukan apa ya, jangan itu menjadi batu sandungan untuk nggak nggak apply kayak oh, aku ini kan toksikologi, sedangkan dulu backgroundnya bukan gitu. Jadi udahlah nggak ya gak mungkin diterima. Tapi kayak mereka lebih ngelihat soft skills-nya, terus ngelihat gimana kayak ini CV-nya dan lain-lain. Saya perlu bilang mungkin advantage saya waktu itu, saat advantage saya adalah uh, lokasi yang udah ada di Eropa. Jadi untuk mereka manggil interview kan memang lumayan gampang karena interview rata-rata um, um, semua dibayarin. Jadi untuk datang ke sana dibayarin tiket kereta atau apapun juga dan kalau misalnya kejauhan dibayarin hotel bisa semalam um, begitu. Tapi zaman sekarang, sejak banyaknya pandemik, kayaknya apa online interview atau lewat zoom gitu-gitu kan jauh lebih apa ya, jauh lebih umum ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini mungkin ya mungkin ini blessing in disguise juga gitu. Karena seperti yang saya bilang saya baru pindah ke Swiss lima bulan lalu untuk interview kerjaan ini biasanya dulu-dulu waktu saya interview kerja di company udah pasti mereka pasti bakal um, apa manggil uh, bayarin bayarin kamu untuk datang gitu ke lokasinya ketemu dan lain-lain itu bisa dibilang hampir 100% lah nah yang ini kerjaan saya di Swiss saya benar-benar cuma online interview doang Ber berkali beberapa kali semuanya online jadi nggak pernah ketemu nggak pernah ketemu bosnya nggak pernah ketemu siapapun juga nggak pernah datang ke itunya kalau zaman dulu tuh, kalau misalnya bilang kayak, oh kayak saya nggak bisa datang karena saya jauh atau kayak gimana, kayaknya udah hampir pasti nggak mungkin diterima deh. Soalnya mereka biasanya mau ketemu dulu sama Piper orang. Yang ini mungkin. ya, langsung ketemu face-to-face -face ya? Iya, kalau zaman sekarang kayaknya mungkin lebih bisa hmm. approachable. Berarti uh, interviewnya juga mungkin mereka sebagai profesor yang akan melakukan, uh, membutuhkan research uh, asisten dalam hal uh, kolokensi, itu mungkin melihat apakah akan cocok ya, bekerja sama bareng-bareng juga kali ya dari interview itu ya, dari cara bener. apa menjelaskan atau mungkin dari pengalaman mm. riset. Mungkin kalau sudah ada itu ya, iya, ini juga bener, ada pertanyaan itu benar-benar dilihat banget ini. sih. Itu benar-benar dilihat banget, dan saya merasa waktu itu saya kan sempat interview dengan beberapa profesor, ada beberapa yang kelihatan banget kayak waktu interview udah lumayan kelihatan kalau kita tuh kurang cocok gitu, mm. jadi saya nggak waktu habis interview saya kayak ah ini mah udah pasti banget nggak mungkin diterima dan ya benar gitu nggak diterima karena kayak ya mungkin kelihatannya ya gitu tipenya setelah pertanyaan satu dua gitu langsung oh, ya kadang ini. ada dari dari gimana gitu jadi kadang kayak gini memang harus cocok cocokan juga dan saya merasa salah satu yang paling penting banget selama PhD itu kecocokan sama profesor beberapa saya untungnya lumayan cocok sama profesor saya tapi saya banyak banget obviously dengar horror story dari beberapa temen yang lumayan gak cocok sama profesor itu bisa dibilang lumayan ya okay. ya itu stres yang berkepanjangan lah yeah. karena menyelesaikan PhD yang baik itu korelasinya nggak cuma dengan kepintaran dan kerajinan kita tapi benar-benar relationship sama profesor atau supervisor itu korelasi tinggi banget betul betul banget ya sama aja kayak di pekerjaan lah ya ya untuk sukses di kerjaan nggak cuma dengan apa-apa aja yang kamu bisa dan apa aja yang kamu tahu tapi benar-benar kayak ya supervisor lah itu lumayan tinggi korelasi nah kalau tadi kan itu lebih ke interview tapi kalau sebelumnya nih pada saat persiapannya untuk apply job vacancy-nya ini ada pertanyaan dari Christian Gerald Daniel Uh, salah satu teman juga uh, apa namanya bertanya apakah uh, dokumen yang diperlukan tadi kan CV udah disebutkan ya sama Kenji berarti ada salah satu uh, dokumen yang perlu di submit tapi administratif staffnya yang lainnya itu apa yang apakah ada IELTS lagi uh, dan visa dan hmm. lain-lainnya nih? Mungkin nah bisa jadi dulu. Secara singkat. Iya uh, enggak saya dulu nggak buat project plan. Jadi benar-benar seperti yang saya bilang hmm. ya udah ada ada vacancy gini tinggal apply apply aja. Uh, tadi kayak saya juga baca ada pertanyaannya apakah ini ya kalau nggak salah apakah semua PhD vacancy nggak buat project plan? Setahu saya kebanyakan nggak ada yang buat ya. Kalau misalnya mungkin ada yang buat disuruh buat project plan atau research plan mungkin ada aja atau mungkin short lah kalau menurut saya ya biasanya ada ada short project plan gitu Um, mungkin mereka cuma pengen tahu gimana kemampuan menulis kita tapi rata-rata kalau mereka udah punya funding buat PhD itu tuh research plan-nya udah disubmit submit sama profesornya atau sama ya pokoknya sama grupnya lah jadi biasanya mereka nggak butuh research plan um, kalau dulu dokumen yang saya butuhin ini kayak ada beberapa tadi yang nanya juga. Jadi biasanya selalu yang diminta, kalau misalnya vacancy, selalu yang diminta cuma CV sama cover letter. Tapi saya selalu langsung saya semua secara satu paket, saya kirim CV cover letter sama satu reference letter. Jadi saya dapat reference letter dari supervisor internship saya waktu S2. Kebetulan, um, sorry, saya dapat reference letter, iya reference letternya bagus banget gitu kayak dia orang Amerika dan seperti mungkin yang bisa dibilang apa ya stereotype orang Amerika tuh kalau memberikan pujian tuh kayak pujiannya tuh kayak wow banget. Kes kayak kesan kita wow, kita hebat banget ber apa kaya, juga bahasa yang digunakan bahasa ya. Ini, bahasa <laughs> ah, ini bagus inter. lah uh, uh, jadi karena bahasa bagus jadi saya apply walaupun nggak diminta saya pertama kali saya kirim email kayak oh I'm writing to write this apa for uh, to apply for this position saya kirim CV cover letter sama reference letter itu kan juga saya pikir ya udahlah cuma satu page tapi kalau untuk IELTS TOEFL gitu-gitu saya dulu nggak um, nggak kirimin biasanya itu ntar akan diminta sendiri sih biasanya kalau kita misalnya apply mereka akan um, apa namanya um, ya pada akhirnya akan minta juga gitu. Eh, ini, ini sekalian aja ya Mia. Ini sekalian saya lihat Emi nandain ada yang ya, nanya itu. proses seleksi melamar PhD berapa lama proses seleksinya ya. itu beda-beda banget, jadi ada yang saya apply, berapa hari kemudian saya udah dapat email balik ada yang saya apply, baru berapa minggu kemudian saya dipanggil bener-bener kayak kerjaan, ada yang cepet kalau misalnya mereka pas lagi lihat, atau pas lagi butuh, atau memang pas lagi urgent, mereka bisa lumayan cepet ada juga yang ya bisa lama gitu, kayak Profesor saya yang pada akhirnya tempat saya PhD, awal-awalnya ya itu nggak jawab sama sekali. Sampai saya dapat satu interview di 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 grup lain, terus saya email, dia baru akhirnya jawab, oh ya kita bakal undang kamu satu dua minggu lagi gitu. Jadi awal-awal ya, 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 dia nggak jawab. itu berapa? Kira-kira dari mulai kita apply gitu ya, um, udah submit nih dokumen-dokumennya gitu, terus tunggu kan biasanya. By email, kah? Atau langsung ada juga yang telepon, misalnya. Oh, uh, apa Anda di untuk interview gitu, hmm. ada yang email, ada yang telepon. Mungkin kalau average-nya berapa minggu kali ya, sekitar dua minggu. Ya. Mungkin dua minggu oh. mm -mm. average-nya ya. Saya ada yang bulanan juga, ya. Karena kan waktu itu play banyak gitu. Jadi, ada juga yang kayak baru, baru kontak tuh sebulan kemudian ada juga yang nggak konteks sama sekali, terus tiba-tiba kayak tiga bulan, empat bulan kemudian kayak sorry udah keisi, ya, ya itu tapi udah obvious Setelah lah ya. Setelah di follow up ya? Iya, nggak 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 ada ada beberapa yang saya follow up, ada juga yang saya nggak nggak yang saya nggak follow up, tapi mereka ya udah mereka mungkin udah ada prosesnya, tapi mereka nggak 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 um, pas udah hire seorang baru semuanya yang apply dikirim kayak mungkin mas email gitu. Mungkin ini berhubungan juga, nih, kan? Uh, tadi tentang follow-up, uh, soalnya suka ada yang bertanya juga uh, tentang hmm. sebelumnya, kan? Kalau di Belanda ataupun negara-negara Western lainnya, itu kan sangat terbiasa sekali, ya. Kita follow up aja, gitu. Tanya hmm. tentang uh, aplikasinya sejauh ini, sudah sampai mana? Apakah saya... Uh, apa maksudnya ada kesempatan lah untuk di diundang untuk interview atau tidak itu kan uh, hal yang sangat terbiasalah ya di sana mm -hmm. nah tapi kan kadang uh, ya kita lihat lagi budaya Indonesia kan kadang kita suka takut atau Bukan, misalnya malu, uh, ya. segan gitulah untuk bertanya apakah nggak apa-apa nggak sih sebelah kita tanya email by email gitu nah kalau Kenzi ini pengalaman dulu biasanya follow up itu setelah nunggu berapa lama nih nah jadi kan seperti yang tadi saya ceritain sebenarnya itu salah satu bentuk follow up ya waktu saya bilang eh saya bakal ke Groningen nih gitu kita bisa ketemuan nggak itu kan follow up gitu karena awalnya saya di ya nggak dapet apa ya di ignore gitu pokoknya nggak dapet uh, email sama sekali cuma saya bilang aja gitu jadi menurut saya follow up itu perlu tapi jangan keseringan dan jangan terlalu eager juga ya karena itu juga bisa bikin bisa put off orang lah bisa dibilang menurut saya follow up setelah dua minggu setelah Uh, posisinya ditutup. Kalau misalnya dia nggak bilang oh, registration bakal close kapan, ya udah kirim aja dua minggu setelah kirim email. Tapi kalau misalnya dia bilang kayak oh kita misalnya pelanya hari ini, tapi dia bilang nih oh registrasi bakal ditutup Oktober 31, ya jangan ya jangan kirim email dua minggu dari sekarang gitu. Walaupun kita pelanya early tapi kirimnya dari registrasi ditutup, karena kayaknya banyak orang yang nggak ngeliat email sampai registrasi ditutup. Oke, jadi penting juga lihat dari timeline mereka ya. Terakhir, uh, deadline-nya kapan uh, ditutupnya? Apa pendaftaran gitu lah ya? Iya, pendaftaran aplikasi. Oke, okay. sorry, ya. uh, ini tadi, sorry, 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 sekalian sambil baca. Itu ada hmm. yang nanya juga, anonim di atas itu saya tadi udah udah udah, udah terjawab sedikit juga ya, juga ya. Sih. Nggak ada nggak sih pertimbangan yang diperhitungkan untuk kita dapat diterima uh, seperti riwayat publikasi riwayat publikasi atau konf, atau you know apa apa sih namanya sorry um, presentasi di conference atau poster conference itu kalau bisa memang ada ya itu bagus, bagus itu ya. nilai jual banget jadi ya taruh di cv tapi seperti yang saya bilang, saya dulu juga nggak punya publikasi waktu ke S3. Um, pemberi rekomendasi itu juga, ya itu yang tadi saya bilang, itu juga penting juga, walaupun nggak diminta di awal, saya kasih-kasih aja gitu, karena kalau, kalau bisa bagus. Jadi saya punya, ya punya itu kan, refer, apa sih, general reference lah ya, yang to whom it may concern gitu loh, yang nggak ada namanya. Nah itu saya kirimin aja tuh ke semuanya. Tapi rekomendasi ini nggak harus, kan tadi kalau Kenzi bilang dari research internship ya, kalau misalnya, berarti nggak harus akademik gitu ya, dari akademis gitu ya, bisa dari tempat ini tapi harus difokuskan nggak sih, kayak kalau misalnya uh, apa kita apply studi kan harus yang berhubungan dengan dengan apa namanya program studinya gitu. Kalau ini seperti apa? Uh, Enggak, nggak harus, harus akademis? Psikologi gitu nggak, misalnya? Uh -uh nggak harus akademis tapi yang penting yang mereka mau adalah yang yang memberi rekomendasi itu orang yang kenal kita banget gitu orang yang tahu gimana etik kerja kita orang yang ta orang yang tahu um, orang yang pernah kerja sama kita lah gitu jadi nggak harus akademis banget ke tapi ke kebetulan internship saya waktu S 2 sih lumayan akademis ya karena itu di university hospital tapi ya itu bisa dibilang um, mereka lebih pentingin orang yang tahu gimana cara kita kerja jadi kayak supervisor yang jelas dibanding kayak siapalah gitu dekan atau you know petinggi universitas ini yang sebenarnya nggak gitu kenal terus tapi cuma cuma apa ya jadi kalau Cepada misalnya tahu aja gitu iya, ya kalau misalnya punya referensi atau surat referensi gitu yang umum dan kalau misalnya bisa minta request gitu kalau pemberi referensinya minta tulis suratnya itu yang detail gitu. Jadi yang benar-benar detail dan yang kayak bukan cuma oh dia anaknya rajin, baik hati dan gitu-gitu pokoknya kayak standar-standar tapi maksudnya ya you know, ya. <laughs> tapi yang kayak benar-benar tahu oh dulu tuh si ini kerjanya begini gitu. Dia kerja waktu begini, begini ya. Jadi yang kayak benar bisa bilang karena itu bisa kayak lebih lebih apa ya orang Belanda stereotipnya tuh no nonsense lah gitu mereka nggak mereka nggak yang kayak flowery language gitu-gitu sebenarnya hmm. buat mereka tuh kayak lebih suka yang direct lah intinya. Lebih suka yang direct lah, ya. Lebih suka yang direct dan yang lebih nggak neko-neko lah. Pokoknya sebenarnya juga nggak perlu yang sampai, wow ini kayak dipuji-puji, disembah, sampai kayak gimana banget. Tapi pokoknya asal kayak, oh ini kayaknya kayak oke. Okay. Dan itu mereka kayak lebih appreciate itu. Oke, okay. itu dia. Tadi sedikit saran-saran dari Kenzi mengenai rekomendasi. Nah ini sebelum kita juga udah di ujung apa waktu dari sesi PhD online series ini. Tapi kita masih ada tuh dua pertanyaan lagi. Gimana nih, Kenzi? Masih ada waktu kah untuk menjawab? Sekalian yang kita apa apa. habisin pertanyaannya. Boleh? Iya, nggak apa-apa. Ini juga kayaknya nggak lama. Aku okay. uh, juga sebenarnya udah baca. Iya, oke okay, boleh. Mau yang mana dulu, Kenzi? Silahkan. Iya, yang pertama dulu lah ya. Yang nanya PhD vacancy ini, sesi belajarnya di kelasnya. Ada ada sesi belajar di kelas atau langsung riset durasinya berapa tahun? Apa aja benefit dan fee yang di-cover PhD vacancy? Uh, ada, ada sesi belajarnya. Kita juga tetap harus ngambil ada berapa kredit, uh, uh, berapa kredit yang kita minimum harus dapetin supaya bisa lulus. Biasanya nggak banyak, rata-rata cuma sekitar lap um, dulu waktu zaman saya. Kalau saya nggak salah ingat sekitar 18-20 ECTS. ECTS itu European Credit Transfer System. Uh, sebagai perbandingan satu semester itu kalau full time 30 ECTS jadi saya dulu uh, apa subjek uh, course itu butuh sekitar 18 minimal tapi kita juga bisa ngambil external course jadi external course tempat lain yang kalau misalnya um, apa namanya ada yang relevan kita juga bisa gitu ngambil itu walaupun kita nggak butuh ECTS-nya tetap aja bisa-bisa dibayarin. Dibayarin conference juga, conference bisa dibilang setahun sekali, minimal. Kayaknya rata-rata untuk saya sama teman-teman lain itu bisa ada conference atau ada course, itu juga dibayarin, itu jadi benefit juga ya, bisa dibilang. Tapi rata-rata untuk conference mereka, rata-rata maunya kita bukan cuma attend doang, tapi juga either bikin poster atau uh, jadi apply buat poster atau apply buat oral presentation. Nah, kalau misalnya masuk, baru bisa dibayarin conference. Kecuali kalau konferensi kecil atau yang dekat, biasanya ya udahlah, boleh ten doang. Nggak perlu bawa apa-apa. Um, jadi dulu untuk secara courses dan gitu-gitunya, nggak beda ya antara PhD Candidate sama PhD Student. Um, kita sama-sama dapat juga. Jadi saya nggak merasa dapat disadvantage sebagai PhD Candidate. Um, tapi ya itu, in general, nya bukan cuma kayak, oke, okay, course dulu berapa bulan terus baru mulai research gitu enggak jadi sepanjang kita dari awal udah langsung mulai research ntar ya course nya bulan ini ada course satu minggu gitu terus bulan depan ada course lagi dua minggu terus course berikutnya enam bulan lagi gitu jadi di stagger coursesnya Enggak. bukan cuma kayak tiga bulan pertama course terus gitu jadi rata-rata ya gitulah research course itu course lain-lain karena mungkin enggak semuanya tahu bahwa uh... Walaupun kontrak kerja pun masih ada program untuk kita belajar gitu lah ya sebagai ya. PhD ya. Jadi mendapatkan kredit pula. Berarti nanti pada akhirnya ini sebelah ada ada nilainya dong ya. Yang akan di Ada beberapa dengan kursus dengan yang ada uh, ada berapa kursus yang ada nilainya? Cuma bisa dibilang nilainya formalitas juga sih. Uh, kebanyakan kursus cuma pas. Pas sama fail aja. Hmm. Sorry, ada juga kursus yang sama sekali nggak ada pas fail, cuma ya basically, kalau ya kalau nggak bolos ya udah ada aja gitu ya, ada ya, kan ada gitu, gitu. Jadi ada beberapa kursus yang bahkan nggak ada nggak ada exam, nggak ada presentasinya gitu gitu nah, atau kalau yang ada ya itu cuma pas sama fail. Jadi banyak kebanyakan nggak ada nilainya. Ada beberapa yang ada nilainya sih tapi sedikit. Oke okay, oke. Okay. Itu terus benefit benefitnya itu ya bisa bisa ke conference, bisa bisa dibayarin kursus juga terus kita benar-benar nggak -benar usah mikirin apalah yang kadang ada yang ini ada bench money-nya atau research money itu benar-benar semuanya nggak usah dipikirin semuanya ya kalau misalnya udah ada vacancy-nya mereka ya udah jelas gitu itu udah cover gaji kita cover research money-nya dan ya semua muanya lah bisa dibilang terus ada Jadi, rajin buat itu confirm. benefit itu di luar gaji atau udah di termasuk gaji yang mereka apa berikan saat nanti udah udah diterima gitu Gaji kita fix, jadi ya maksudnya kalau kita ke conference atau ke kursus yang bayar, ya itu semuanya di luar uh, itu. Iya di luar itu di luar hmm. gaji kita, jadi nggak akan dipotong dari gaji kita. Kalau boleh tahu, kasih kesi berapa sih sebenarnya salari seorang apa PhD kandidat tuh? Ya, jadi ini ya ini udah lama lah ya, tapi yang kira-kira saya tahu lah, sekitar lima, sekitar lima tahun lalu ya, yang saya tahu itu gaji kotornya kalau misalnya, jadi di Belanda itu rata-rata istri bisa dibilang semua gajinya sama, maupun di kayak di Amsterdam, kota yang rentnya lebih mahal, ataupun di Groningen yang sedikit lebih murah, itu tuh bisa dibilang gajinya sama. Yang ada dua jenis gaji, karena mereka bedain. Jadi kalau di universitas sama di university hospital. Biasanya yang kalau kerja di university hospital, kalau employer di university hospital, gajinya sedikit lebih tinggi gitu. Mungkin beda sekitar 50 atau 100 euro per bulan. Tapi di seluruh universitas di Belanda semua gajinya sama. Gaji kotor itu sekitar berapa tahun lalu sih? sekitar 2100. Itu gaji kotor, bersihnya tergantung jadi ada tergantung teksnya tapi kalau misalnya nggak dapat teks benefit itu bersih sekitar 1.500 euro per bulan. Oke, udah-udah inklusif ya. Maksudnya saya udah bersih ya udah. Hmm. Jadi kita dapat di kita sekitar 1.500 euro, which is lumayan banget bisa ya bisa hidup. Ya bukan cuma bisa hidup sih ya pokoknya oke okay banget bisa. lah. <laughs> Kehari hari pastinya masih bisa entertainment bisa gitu Iya, bisa jalan-jalan, bisa jalan. segala macam. Ngapun. Itu 1.500 euro kira-kira. Uh, itu tahun pertama ya. Tahun kedua, jadi dari tahun pertama ke tahun kedua itu naik lumayan banyak. Lupa ya naiknya berapa ya? Kalau nggak salah tuh naiknya brutonya tuh sekitar 200 atau hampir 300 gitu. Jadi tahun kedua kita lebih kaya lagi gitu. Jadi mungkin bisa kita seribu, hampir 1.700 mungkin ya bersihnya. Nah terus tahun ketiga dan setiap tahun naik, tapi paling besar naik itu dari tahun satu ke tahun kedua. Tahun kedua ke ketiga naik cuma 100 bruto, which is berarti netonya paling cuma sekitar 70 kali ya. Tahun ketiga keempat juga se cuma sekitar 100. Tapi nah, uh, ini Quick question aja sih sebelum pindah ke pertanyaan terakhir apa namanya uh, berarti nggak nggak ada perbedaan bagi yang mungkin di sini ada kandidat yang memang ingin membawa keluarga gitu kan mungkin dengan uh, salari yang didapat segitu mungkin keperluannya kan lebih tinggi gitu lah ya dengan yeah. yang memang sendiri gitu mm -hmm. apakah ada perbedaan atau enggak sih sebenarnya kalau membawa keluarga atau tidak ada benefit benefit lain yang didapat gitu kalau dari job vacancy? ini pertanyaan Atau? bagus sih. Tapi sorry, karena saya single, uh, saya nggak ya bisa nggak tahu sih. Saya, ya tapi kaget juga sih. Saya, saya merasa saya harusnya tahu gitu karena dulu banyak banget orang yang bawa keluarga. Setahu so, saya nggak ada benefit tambahan. Jadi gaji, at least sorry, base salary-nya sama. Itu kayaknya bisa dibilang lumayan pasti. Tapi kalau untuk benefit tambahan, apakah ada, ada benefit buat yang punya anak segala macam? Saya kurang jelas ya. Jadi saya sorry, saya saya mendingan nggak jawab deh, soalnya takut salah. Uh, Oke, okay. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi tiba-tiba aja ke kepikiran gitu karena banyak banget juga dari kemarin bener sih, bener. ada banyak yang bertanya banget, tentang ya. tentang ya berkaitan dengan keluarga gitu, uh -uh. keluar devisa. Kalau saya nggak ada. Setahu saya nggak ada, tapi jangan dipercaya dengan sangat. Ya. Um... Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Kenzi. Ini pertanyaan terakhir nih, banget terakhir banget dari Christian Gerald Daniel. Uh, bagaimana perbedaan interaksi antara supervisor dengan kita kalau berdasarkan jalur employment ini dibandingkan dengan jalur research plan? Uh, kalau personal pengalaman saya ya, mas supervisornya nggak ada bedanya sih. Dulu di di, jadi di grup saya ya memang ada dua tipe gitu. Jadi ada yang PhD kandidat ini, PhD student um, mungkin dan beberapa dari PhD student itu ada yang contohnya ada teman saya yang dapat uh, fundingnya dari pemerintah Cina Jadi mereka, jadi mungkin saya walaupun saya nggak tahu pasti, tapi kayaknya mungkin dia research plan gitu karena memang fundingnya kan bukan dari um, kita, bukan dari universitasnya atau dari grup kita. Um, saya nggak melihat ada perbedaan interaksi antara supervisor profesor saya ke saya dan ke dia ya contohnya jadi um, ya nggak ada sih kita dianggapnya semua sama bahkan dulu profesor saya tuh bisa dibilang lumayan apa ya lumayan menjunjung <tuh> tinggi equity dan equality kita funding untuk visi kandidat itu karena apa yang contohnya saya dapat Uh, funding dari industrinya <tuh> bisa dibilang lumayan tinggi gitu fundingnya dibanding sama PhD yang student karena kan mereka rata-rata cuma dapat ya udah se seitunya doang tapi even yang PhD student yang mereka nggak dapat funding tambahan untuk conference atau gimana tapi mereka juga bisa datang ke conference dan lain-lain gitu jadi funding yang saya punya dari PhD uh, dari industri dan segala macam itu nggak 100% buat saya. Jadi profesor saya memakai funding. Jadi jadi gini zaman dulu tuh ada yang dibilang PhD kaya sama PhD miskin. Itu semua tergantung fundingnya. Tapi ke kitanya, ke PhD student sih dapatnya sama aja gitu. Tapi ada yang fundingnya kaya, ada yang fundingnya miskin. Nah, yang fundingnya kaya itu dipakai buat um, apa ya? Jadi kayak funding saya yang bisa bilang funding lumayan kaya, itu uangnya dipakai juga dimasukin ke pot bareng-bareng supaya yang PhD yang fundingnya miskin juga bisa pergi ke conference karena mereka nggak dapat funding tambahan untuk pergi ke conference contohnya seperti itu jadi semuanya itu diatur sama ya saya nggak ada walaupun kira-kira tahu gitu oh ini sebenarnya funding dan budget proyek saya tuh berapa sih gitu kalau dilihat sih kayak wow banget gitu cuma yang nyampe ke saya obviously jauh lebih kecil dan fixed amount karena semuanya di ya diputar sama mereka lah untuk untuk supaya semuanya merata. Jadi kalau bisa dibilang rata-rata nggak uh, nggak akan ada bedanya lah perbedaan interaksinya. Nggak yang oh ini anak PC funding kayak di you know di <laughs> anak emas kan ya. sama sekali nggak. Sama ratalah Sama rata lah semuanya sama lah. Oke. Okay. Sepertinya itu juga menutupi sesi kita sore ini atau pagi ini kalau waktunya Swiss. Terima kasih banyak Kenzi atas waktunya sudah apa berkenan hadir uh, uh, sharing ya pengalaman uh, pada saat dulu uh, apa yeah. PhD-nya. Mungkin sambil juga mengingat-ingat jadi kangen gitu masa-masa PhD di sana yeah. melakukan penelitian. Uh, ya, yeah, tapi terima kasih sekali uh, uh, Kenzi sudah hadir di hari ini. Uh, mungkin sebelum menutup uh, sesinya uh, ada juga sedikit informasi yang ingin uh, kami sampaikan akan dibantu oleh rekan saya Moli. ini informasi mengenai PhD recruitment yang akan ada nih di diadakan oleh Academic Transfer di tanggal 29 Oktober mendatang ya. Jadi acara ini pastinya akan menarik sekali bagi teman-teman yang memang sudah bersiap-siap untuk melanjutkan PhD-nya di Belanda karena akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan juga melakukan wawancara langsung dengan profesor yang ada di Universitas Belanda gitu. Tapi pastinya sebelum bisa mendapatkan wawancara ini atau diundang itu harus sudah apa namanya melengkapi ya semua dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengikuti event ini. Nah, informasi selanjutnya bisa langsung kunjungi akademiktransfer.com/events. Nah, berikutnya juga uh, kami ingin sampaikan ada acara yang menarik ya uh, di di akhir uh, bulan Oktober juga nih uh, 26 sampai 28 Oktober save the date tanggalnya karena akan ada acara Week of Indonesian Advanced Education Research. Jadi bagi teman-teman di sini uh, education enthusiast uh, yang memang tertarik uh, di sini akan uh, apa banyak sekali topik-topik yang akan dibawa uh, dengan, berfokus ke bidang-bidang edukasi dan research ya tentunya ini merupakan uh, event yang uh, diselenggarakan oleh uh, winner committee yang terdiri dari Almi, BRIN, uh, Embassy Dutch Embassy di Jakarta, KNAW, Nufik Neso, dan NWO. Itu jadi kalau teman-teman tertarik bisa langsung uh, uh, kunjungi websitenya di www.winner.or.id ya. Tanggalnya 26 sampai 28 Oktober. Uh, baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali uh, atas kehadirannya hari ini, teman-teman. Uh, semoga informasi yang diberikan dan pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan oleh Kanzi dapat ya mem mem memperluas lagi wawasannya juga uh, menambah apa motivasi ya untuk segera menyelesaikan riset proposalnya ataupun tadi yang sudah ada yang mencoba juga udah be apply beberapa kali untuk uh, job uh, vacancy di Belanda gitu semoga semuanya sukses untuk persiapannya. Oke. Okay. Uh, saya uh, Emi Fumitasari uh, pamit undur diri dengan rekan saya uh, Muhammad Maulana Taufik Uh, terima kasih, uh, sampai ketemu di sesi terakhir besok, PhD uh, in the Online Series. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih semua.